dari kasyaf. Pernah dengar kasyaf-kasyaf kan? Apa tu kasyaf? Kasyaf ni ialah daripada segi bahasa diangkatkan hijab. Hijab. Pada istilah pula, sesuatu yang dicampak ke dalam hati ini oleh Al-Imam Al-Jurjani radhiyallahu anhu wa rahimahullah taala, dicampak ke dalam hati dengan cara anugerah dari makna ghaib. Perkara-perkara yang ghaib ni dicampak ke dalam hati. Bukan saja hijab pandangan. Orang fikir kasyaf ni boleh lihat jin, kasyaf. Boleh lihat kepala orang donki, kasyaf. Boleh lihat orang, boleh lihat keesokan hari apa jadi, kasyaf. Tetapi tanpa didasari ilmu, tanpa didasari takwa, kasyafnya sebentar sahaja. Itu namanya bukan kasyaf, itu namanya istidraj. Kalau orang itu boleh lihat sesuatu esok hari, kan saya dah kata esok akan begini, kan saya sudah kata akan jadi begini. Itu dia semakin jauh, semakin jauh daripada Allah. Kan saya, 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 di mana Allah? Orang yang semakin kasyaf semakin tunduk, kerana dia orang yang bertakwa. Berdasarkan ayat Al-Quran surah Al-Anfal, Al-Anfal ayat 29. Ba'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan akan Allah senantiasa datangkan kepada kamu furqana, faraq, daripada perkataan faraq. Sayyidina Umar mempunyai gelaran al-faruq. Apa tu al-faruq? Boleh membezakan yang mana benar, yang mana tidak. Furqana. Jikalau kamu senantiasa bertakwa, wahai orang-orang yang beriman, Allah sebut akan didatangkan kepada kamu furqana. Ini benar, ini tidak benar. Orang yang tidak bertakwa kepada Allah, dia fikir dia kasyaf. Apa tanda-tanda orang yang bertakwa terhadap Allah? Ini banyak orang salah, bukan salah pandang, terlepas pandang. Bukan saja kita duduk di atas sejadah, bukan saja kita berzikir kepada Allah, bukan saja kita akhlak yang baik. Tidak. Ini kita masuk bab lain . Adab dengan guru. Bagaimana adab kita kepada guru? Guru bukan guru ta'alim saja, tetapi yang paling penting guru mursyid, guru murabbi kita. Mursyid ni yang menunjukkan jalan. Murabbi yang mentadbir amalan zikir kita, kerohanian kita. Adab kita kepada guru bagaimana? Kalau adab kita pada guru kurang, sedangkan Rasulullah SAW kata apa? Al-adabun fawqa al-ilm. Adab itu di atas ilmu. Bagaimana ilmu itu hendak melepasi adab? Kasyaf ini salah satu ilmu laduni, ilmu yang dicampakkan ke dalam hati, salah satunya kasyaf rasa, kasyaf telinga, kasyaf pandangan mata. Ada kasyaf bau. Orang boleh bau, oh ini daripada keturunan Sayyidina Hasan. Ada orang begitu. Ada orang boleh bau, saya dapat cium darah Sayyidina Hussein. Ini orang luar biasa. Ada cerita di Madinah dahulu, ada seorang sedang jalan di luar. Ini setelah zaman Nabi lah. Ini cerita-cerita baru-baru jugalah, mungkin 80-an, 90-an. Bapanya di dalam itu, dalam rumah, beritahu pada anak dia, panggil orang yang di luar rumah tu masuk. Orang ni baru lalu saja. Orang ni baru lalu saja di luar rumah. Panggil orang sifulan-sifulan masuk ke rumah. Anak dia keluar, bergegas keluar. Yang saya ingat ceritanya, panggil sifulan. Hei, bapak aku panggil masuk. Untuk apa bapak aku panggil masuk? Dia kata, silakan, tafadhal, makan. Silakan makan. Dia kata, kenapa?
silakan makan. Ya zuriatun Nabi, ya zuriatun Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Kalau tidak silap saya begitulah. Silakan makan wahai zuriat Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Dia terperanjat ni. Setahu aku, contohlah, setahu aku selama ni aku tahu aku Bugis. Setahu aku selama ni aku Jawa. Macam mana aku boleh jadi zuriat Nabi SAW? Dia kata, aku bukan zuriat Nabi SAW. Orang tua ni kata, kau zuriat Nabi SAW. Tidak, 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 tidak. Engkau zuriat, akhirnya orang tua ni kata apa? Engkau zuriat Nabi SAW, aku dapat cium wangian Rasulullah SAW pada tubuh engkau, pada darah yang mengalir di badan engkau. Ha. Eh? Tapi orang-orang yang dapat begini selalu dihantar pada Allah, dihantar oleh Allah, orang-orang begini. Lepas tu mereka tak ada keluar kata, aku Syed, aku Syed, tak ada. Tak ada. Eh? Tak ada.